Cerita lucu dong. Cerita lucu. Ayo live bareng cerita. Halo. Pusing nulis. Ayo live bareng cerita lucu. Kenapa tiba 35 juta, Bos? Halo Algo. Ayo, apa sih? Gimana sih? Pin komen. Ngelawak kan? Ayo, mana? Ya. Aku kak, oke, Tasya. Ulah Vitasya. Mau TS nih jam 1. Hah, TS apaan? Jam 1 ini. Mana? Mana cerita lucunya? Apa sih? Mana cerita lucunya? Biarin kemana? Jadi gini kak. Oh my god. Oh my god. Gimana coba? Ayo. Apa lu? Kenapa? Kenapa gini? Jadi, ademu pun bingung itu di belakang, Bos. Udah. Mana cerita lucu? Ayo. Mana cerita lucu? Nggak dianjing-anjingin, kan mau cerita lucu. Mana? Ayo mana? Gue nggak punya jadi. Oke, aku bang. Oke ya. Rizka Duya. Cerita lucu. Rizka. Ya bentar bang, pakai jilbab loh. Udah lucu bang. Sebenarnya ini live bareng bang Adit, ya Allah. Ayo Rizka. Kayak bayar gue aja biar cepet. Mana cerita lucu? Halo bang. Aya, Rizka, cerita lucunya mana? Cerita lucunya, ih kok deg-degan sih? Apa? Mana? Pas itu kan learning online gitu kan bang? Baru tuh kan gue udah tahu jawabannya tuh kan? Terus sengaja nih benerin satu, nggak tahu ya ini lucu apa enggak ya? Kenapa mundur? Enggak, yakin aja dulu, enggak apa-apa. Ya. Baru tuh kan kan tuh 20 soal tuh kan. Udah tahu juga tuh jawabannya yang benar tuh semuanya udah tahu tuh kan. Baru tuh sengaja salahin satu lah. Kan. Ngerti, Bang? Salahin satu. Pas udah ngerti disubmit, aku, jangan kau underestimate. Ngerti aku. Baru tuh pas jadi submit jadi salah tiga, Bang, enggak salah satu. Jadinya kan jadi salah banyak. Malah berangkat kau ya ke salah tiga. Dah, maaf ya. Maaf ya. Ngerti. Ayo, mana lagi? Mana cerita lucu? Mana cerita lucu? Oke, laki-laki ya. Semar boy. Ayo, semar boy. Tadi gak ngerti apa. Kenapa curhat? Cerita lucu. Smart boy. Bang. Woy. Allah. Bang. Nama aslimu siapa? Bang. Gue pengen banget 60, Bang. Nama. Kenapa? Enggak. Lu lucu banget. Enggak. Tiba-tiba mau ditampol, Bang. Iya, Fatmawati Mebel. Jadi dia tuh mau iya, gue ngerti Saturnus. Tadi tuh dia mau salah satu, ternyata pas disubmit salah tiga, gitu dong.
Kenapa ini? Itu kenapa di belakang? Huh? Ayo, mana? Mana cerita lucu? Tadi tiba-tiba diangkat. Cakep banget sih. Mau gue tampol lu bang, buset. Mana? Apa? Cira punya cerita lucu. Cira punya cerita. Mana cerita lucu? Gue ajak cowok dulu ya. Oh, tebak-tebakan. Nah, suka nih. Ayo. Tebak-tebakan. Rio Gali. Ayo tebak-tebakan. Eh, kenapa sih? Mampus. Ayo. Aun, ayo nanti malam. Iya, tadi bocah. Eh, dapat. Ada Om Aun. Yang ada cerita lucunya, jangan kau tiba-tiba panik sendiri, Bos. Ayo. Cerita lucu mana? Jangan bikin tambah pusing ya, ini udah pusing lo. Kenapa di end bang? Iya dia ngapain bocil? Itu harusnya dia live omegle aja, nggak usah main giniin. Bang kalau kepiting kalau dua jadi apa? Aau dah. Gak ada Sera. Mana cerita lucu? Cerita lucu mana? Ada apa ini? Mana? Aku bang, oke. Salsabila. Ah, sumpah. Kan, dimarahin mamamu kan kau? Gila sama artis coba. Bentar bang. Enggak. Mana? Cerita lucu. Mana cerita lucu? Ya Allah, cerita lucu dicariin. Saya aja bang, oke. Awas lu ya, gak lucu ya. Aryanata Ramadan. Waduh, pada aku punya tuh. Kawa. Arya. Halo, assalamualaikum. Mana cerita lucumu? Ada. Apa, ayo. SS dulu. Oke. Okay. Dah. Oke, okay. Cerita lucu mana? Gini nih, Bang. Kalau mayat tuh di dalam ambulan tuh bisa kaget nggak? Ketika ada tingkungan, ada pendakian. Kalau kaget akan merasa aneh. Kenapa? Pas di tikungan mayat tuh pasti kayak gini. Yang mau Woblok. Di mana lucunya? Astagfirullahalazim. Mayat kaget, yang kaget aku dengar ceritamu, Dek. Dek. Ayo mana? Cerita lucu. Cerita lucu mana? Bos. Kan gue lagi pusing. Ya lu tolong cerita yang lucu. Jangan tiba-tiba lu cerita mayat kaget.
itu mana? Kok tetap, ah ini nih, Ardiansa, ayo. Ardiansa. Bang. Ardiansa. Screenshot nih, Bang. Oke. Screenshot, screenshot. Ih, orang mana kau? Orang mana kau? Orang Jakarta, Bang. Kenapa kau di pemadam kebakaran, Bos? Pemadam kebakaran, Bos. Corona, Bang. Menyemprot. Kenapa di sana? Kenapa enggak nyambung? Kenapa enggak nyambung? Mau nyemprot muka. Nyemprot, Bang. Nyemprot muka. Oh, kau kerja di sana? Kerja di sana. Enggak. PKL. Oh, PK. Oh, PK. Mana tebak-tebakan lucunya? Makanan apa yang ngagetin, Bang? Apa? 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 Makanan apa yang ngagetin? Apa? Apa? Tebak lah. Ayo. Makanan yang ngagetin. Makanan yang ngagetin. Iya. Pentol, bakso, bakso, granat. Oh, jorok. Granat. Respect Ardiansa, bagus, bagus. Ayo cerita lucu lagi. Ayo. Lucu anjing. Lucu loh itu, kok bukan pura-pura lucu. Makanan yang bikin kaget, deng-deng. Hah, gitu. Eh bang, baru tebak-tebakan, oke. Okay. Al-Ghazi, Al-Ghazi, ayo. Ayo. Aku ada tebak-tebakan lucu, Bang, dalam bahasa Jawa. Jangan, yang nonton kan nggak cuma dari Jawa. Mana lagi? Ayo, cerita lucu. Tebak-tebakan boleh. Cerita lucu. Gue ada. Wah, nggak meyakinkan. Ayo, cerita lucu. Salam dari Padang, Bang. It's... Horas. Mana? Mana cerita lucu? Nggak usah halo-halo. Ah, aku ada, Bang. Tebak-tebakan lucu. Oke. Okay. Rosam sih. Ah. Kalau ada cerita lucu udah siap, gua ajak live. Kenapa pakai helm? Kenapa pakai helm kau? Ih, hilang deh, Bah. Agak lain ya pakai helm. Ah, bohong. Apa bedanya petani? Nah. Nih. Kok gak bisa diajak live? Privat kali ya. Saya ada tebak-tebakan, insya Allah lucu, Bang. Oke, Fahri Ihsan. Fahri Ihsan, ayo. Asal kok gak bisa cerita kau. Tebak-tebakan. Nggak ada mukamu, mukamu nggak ada. Ada. Mulik, Bang. Ah. Mana, yuk? Bang, aku dong, Bang. Cerita lucu, jangan... Cerita lucu, ayo. Tebak-tebakan deh. Tadi baru satu tuh, tadi. Lucu.
Syara tidur kali. Gue mau nih jam 1 doain lancar ya. Apaan Ayo mana? Kenapa matahari tenggelam? Karena gak bisa berenang. Pop mie dikasih es jadi pop es gak? Nah nih, Zulfikri ayo. Gue ada tebak-tebakan lucu bang. Ayo Zulfikri. Halo. Mantap. Waalaikumsalam Zulfikri. Gue cari tempat yang bagus dulu bentar bang. Biar penontonnya pada enak nih. Lo lama-lama mas gak lucu ya. Buset, gue dari pertama tadi komen udah gak dibales. Ya makanya, ayo apa. Eh, sebentar. Aduh, kurang, sebentar. Tadi kau nyari tempat nih, yang bagus, aku. Tapi kenapa belakang jemuran? Apaan? Nah ini. Udah ya. Ayo, tebak-tebakan. Tebak-tebakan, ayo. Gue berbalik kan dari... Allah. Jadi apa? Buah. Kagak ketawa. Ih, parah bet. Yang gini-gini nih yang bikin Indonesia mundur. Buah apa yang cocok buat jomblo? Buah hahaha, ih! Fresh! Fresh! Tidak pernah terdengar, tidak pernah terdengar. Wah, kupingku. Aku ada di... Jadi gini nih, ada sepasang cowok sama cewek nih. Mm-hmm. Di depan TV, duduk di sofa, lagi nonton bokep kan, di TV gede itu kan. Uish, iya, kebetulan smart TV layarnya itu kayak layar tancap gitu, satu ruangan rumah gitu, gede. Mm-hmm. Nah, tapi si cewek cuek, dia sambil baca koran. Oh iya.
si cowok di sebelahnya tuh, cowok di sebelahnya lagi nonton bokep, tapi fokus dia, udah kayak tes CPNS beneran, fokus dia nonton bokep itu. Nah, sini abang masukin, dia ada sambil baca koran, si cewek mekangkang kan, tangan si cowok ini masuk tuh, satu tangan tuh dimasukin pelan-pelan, udah dalam tuh. Si cewek tanya, gimana bang, jadi main gak? Wow, satu jari gak kerasa coba. Akhirnya penasaran kan, wah ini berarti kurang lebar nih, dia masukin pakai tiga jari ya. Tiga jarinya gini, bukan gini ya, gini okay. Kan ya kalau ini nancepnya yeah. Salah nanti kayak colokan laptop kan gini yeah. Masukin Miss. Kan set yo. Set masuk udah dalam. Si cewek niat gak sih bang jadi main apa enggak ini, anjir gak kerasa bro tiga jari bro. Akhirnya si cowok tertantang kan, habis ini pasti mati loh, mau dimasukin tuh satu gegaman tangan tuh yeah. Gomu-gomuno nih kayak Luffy nih ya kan ya yeah. Dimasukin ya kan, belum ada satu hari hilang ya kan, dia nggak terima tuh, dia buka tuh anunya si cewek tuh kan, dibuka ya kan, terus dia masuk tuh ke dalam tuh ya kan, kepalanya masuk sama badannya masuk semua ke dalam tuh, gelap tapi ada cahaya satu tuh di situ tuh, sama si cowok nyamperin tuh cahayanya tuh deket taunya ketemu orang tuh bawa senter di dalam. Eh bang, ngapain kesini? Aku nyari jam tangan bang, hilang tadi, tak masukin pakai tangan, hilang. Lah bang kesini ngapain? Wah saya udah seminggu di sini bang, nyariin Vespaku hilang bang. Mas Vespanya hilang bro. Mas Pram. Iya. Sukses ya Suci 9-nya. Ya. Jangan ya. Bawa materi yang tadi ya. Iya. Aduh, pusing. Ayo, mana yang lain? Mana yang lain? Sini, Sera. Ayo, mau cerita apa? Mana? Aku. Mana? Tebak-tebakan enggak? Apa? Cerita lucu. Tebak-tebakan. Gue ada cerita serem sih. Oke, cerita serem. Ada cerita serem. Jadi, kejadian itu waktu 2017, kalau nggak salah waktu itu tanggul lagi banjir gede kan. Kalau tanggul banjir gede, itu warga pada ngungsi di sekolahan. Iya. Gue waktu ngungsi di sekolahan itu nggak bisa tidur, dan jam 2 mau ke jam 3 pagi, itu gue tiba-tiba kebelet berak. Berak.
di kamar mandinya ternyata ada kuntilanak. Terus? Anjir. Terus, ya karena gue udah kebelet berak banget kan, ya udah akhirnya gue berak di tong sampah. Di tong sampah depan kelas. Gue gak mau, abis itu udah gue ceboknya pakai air banjir gue ke bawah. Paginya, gue bapak teriak, siapa yang berak di tong sampah nih? Kayak gak disekolahin aja. Gue keluar kan, yang teriak bapak gue. Untung ada Seran, Du. Kalau nggak ada Seran, gue kata-katain lu, Du. Mana, ayo. Tebak-tebakan aja, tebak-tebakan. Seran takut ya liat Om Pandu, ya? Enggak. Enggak, Du. Pergi, lu. Jauh-jauh, lu, Pandu. Tadi kan lu berak di tong sampah. Bagusnya cerita tadi lu taruh di tong sampah aja, Du. Ayo, Rizky. Rizky, tebak-tebakan. Tebak-tebakan, ayo. Ada aku tebak-tebakan. Ayo, rambut. Tebak-tebakan. Kenapa Sun Gokong nyari kitab ke barat? Soalnya kalau HP ke mall. Salah. Kalau ke timur dia naik haji. Nih, aku ada nih bang, tebak-tebakan lucu, sumpah. Sumpah lo ya. M. Hafiz. Enggak, gak usah ketawa kok, Fadil. Ayo Hafiz. Tebak-tebakan lucu. Tebak-tebakan lucu. Screenshot dulu bang, screenshot dulu ya. Apa-apa? Screenshot. Apa-apa? Screenshot. Oh iya. Scan, scan apa scan? Scan, scan apa scan? Ayo Hafiz. Ayo Hafiz. Nih bang, cerita lucu. Kan ada orang kena serangan jantung nih. Jantungnya bisa nyerang kita balik gak bang? Terus? Terus? Kan ada orang kena serangan jantung nih. Orangnya, jantungnya bisa nyerang kita balik gak? Yang gitu-gitu di-tweet aja ya, gak usah diceritain. Yang gitu-gitu di-tweet aja ya, gak usah diceritain. Ketawa lu ya? Hah? Selera lu gimana ketawa sama yang gitu, Angga Dwi Paguna? Kenapa lu ketawa sama yang begitu? Hah? Ih, ngakak dia. Wawa kau ngakak. Wih, ada Holid. Wait. Ayo, mana cerita lucu? Seren nungguin lo ini lo. Awesome. Bang, gua bang, bismillah ada nih. Awas dia. Rama. Ayo Rama. Mana Rama? Rama. Rama lu lagi di perut tanah apa gimana nih? Lu sama gimana nih? Tebak-tebakannya bang ya. Oke Rama. Oke Rama. Nasi apa yang kasihan? Nasi apa yang kasihan? Nasi apa yang kasihan? Nasihat orang tua. Nasihat orang tua. Salah. Jadi apa? Jadi apa? Nasi kebuli. Nasi yang kasihan. Nasi kebuli. Nasi kebuli. Nasi kebuli. Rama, kita screenshot. Screenshot. Oke, thank you Rama. Nasi yang kasihan. Nasi kebuli, bener dong.
dia berarti nggak sengaja gitu lewat abang-abangan, eh siapa lo bang itu nasi kebuli. Oke, udah dua, ayo mana lagi. Kalau udah tiga makan ya. Sarah nggak ketawa, kok Sarah nggak ketawa sih? Arafa, Arafa lucu banget. Arafa dong, Arafa. Ketemu lagi bareng saya Raden Rauf. Ayo. Gua punya tebak-tebakan nih. Ayo, Sera dengerin nih. Ah, dia nggak ketawa, males gua. Jangan dimarahin dong. Ayo, tebak-tebakan lucu. Tebak-tebakan dari lucu dari Arafah juara 2, Suca 2. Masa nggak lucu? Eh, nggak ada. Gue nggak ada tebak-tebakan. Cuma bercanda. Ayo. Bercanda. Tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Ayo. Tebak-tebakan nih. Dah, apa nih tebak-tebakan dah? Iya, kok nanya orang? Tebak-tebakan apa? TikTok. Tebak-tebakan TikTok pas. Lu boleh, anak boleh. TikTok bukan? Boleh gue anak TikTok. Ya, anak TikTok juga pasti tahu. Ya udah ganti. Tebak-tebakan apa nih ya? Nasi apa yang kasihan? Nasi kebuli. Salah. Apa? Nasi itu orang tua. Fa, abis ini lu minta nasihat orang tua lu aja ya. Yang itu-itu jangan dikeluarin lagi, malu. Ayo, mana cerita lucu? Sampai dapat 4 gue baru kelar nih. Nasi mulu, iya benar dari tadi nasi mulu. Au, udah orang-orang pada lapar kali, udah siang. Bang, saya ada tebak-tebakan. Oke, Gilang. Gilang. Ayo, Gilang. Gilang. Lu, Bang. Yoi, Gilang. Tebak-tebakan apa nih? Jam-jam apa yang bunyinya ding-ding? Jam dinding? Jam dinding. Bukan, jamet. Ding-ding, Pak. Ding-ding, Pak. Ayo. Indra Jegel. Indra Jegel. Ayo. Halo. Halo. Punya tebak-tebakan, Bang. Asli mana? Saya Jegel, asli Turki. Asli Turki, bagus. Temennya akan syukur ya. Rusturekbek. Rusturekbek. Ayo, tebak-tebakan. Bang, ini Bang. Ada tebak-tebakan, Bang. Oke. Apa alat dapur yang bikin orang kesakitan, Bang? Sebentar. Kau yakinkan dulu. Nggak usah ketawa dulu. Yakinkan dulu. Yakin, Bang. Oke, ayo. Apa pertanyaannya? Yakin, Bang. Ini, Bang. Apa? Alat dapur yang buat orang sakit, Bang. Kau baru lihat tadi, kan? Ini? Iya, Bang. Betul. Iya. Alat dapur yang bikin orang sakit. Apa, Bang? Panci dipukul ke kepalanya. Iya, betul, Bang. Anjing, kok gitu. Gimana? Enggak mau. Enggak lucu, Jegel. Enggak lucu. Udah bener kan kompas gua yang juara harusnya. Aduh. Gua ada, Bang, bismillah lucu. Garing tapi gue ngakak. Dele. Halo, Bang. Ayo, Dele. Gue punya tebak-tebakan, Bang. Oke, mantap, Dele. Tunggu, gue pikirin dulu.
Ayam apa ya? Ayam apa yang? Gue main tebak-tebakan, Bang. Apa? Ntar gue pikirin dulu. Berarti Anda belum punya. Kalau udah punya, baru lu bilang punya. Masa gitu nggak ngerti sih? Dele. Ah, eh mana? Biar kesannya spontan komeng lu. Gua ada tebak-tebakan lucu, oke Retno. Retno mana Retno? Agen Dele aneh bener. Bang, gua ada tebak-tebakan lucu. Apa? Gua pikirin dulu. Belum punya dong. Ah, lama nih mana? Bang, gua ada Bang Dika, oke. Dika, mana Dika? Dika, oke. Tebakan ayam kagak, gua enggak mau nasi ayam, gua enggak mau lagi ya. Di decline. Bang, aku punya insyaallah bagus. Ah, bagus nih. Deva Mahendra. Ayo Deva Mahendra. Deva Mahendra. Mana Deva Mahendra? Ayo. Mana Deva Mahendra? Deva. Deva ini lucu banget tau, teman-teman ya. Bang, ada Deva. Iya, gue lihat. Udah gue ajak nih, mana? Oh, gak diangkat sama Deva. Ada lagi nih. Ada tebak-tebakan lagi nih kayaknya nih. Halo. Halo, Bang. Dari mana nih? Saya dari ini, Bang. Dari Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Passwordnya dulu dong. Passwordnya. Bang. Passwordnya. Bang. Iya, password. Iya, Bang. Bang. Passwordnya, anjing. Iya, Bang. Password. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Iya, bagus, betul. Ayo. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Dengan siapa ini? Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Iya, ini siapa? Password. Iya, ini siapa? Saya Hendro. Oke, Hendro, tebak-tebakannya apa? Ini, Bang. Apa nama alat dapur yang berasal dari Arab? Alat-alat dapur yang dari Arab apa, Bang? Kok masih temenan sama yang tadi ya? Ini, Bang. Ini saya dari pikiran saya sendiri, Bang. Oh, alat dapur yang dari Arab. Ya betul. Panci. Salah, Bang. Jadi apa? Kompor. Kok kompor? Sejuta, Bang. Sejuta. Aku dapat sejuta. Sejuta, Bang. Sejuta. Kirim sejuta, Bang. Saya tunggu di rumah, Bang. Screenshot. Screenshot apanya? Anjing, oke. Lagi dong, muncul ada orang lain ya. Ah, lagi. Aduh, sakit anjing. Aduh, lucu anjing. Aduh, lucu. Gak apa-apa, Gel, kau juara satu, ikhlas aku. Alat masak yang dari Arab. Kuantum. Bagus. Kuantum. Ayo. Mana lagi kuantum. Bagus.
tadi dengan Hendro di Jawa Tengah ya. Hendro, respect Hendro. Gue ada bang, oke. Ayu Wulandari. Eh, Bang Ucup. Oh iya, Astagfirullahaladzim, lupa bang. Terbang ya. Mana nih Ayu Wulandari nih, gak mau nih. Gak mau nih. Lucu banget ya, Gil. Ikut stand up aja, Gil. Bagus tuh buat yang lucu-lucu. Bang, gue ada nih dari tadi. Oke, Ica. Mana? Ica. 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 Dalam. Nah, lu jelek, Cak. Gua mau ngomong itu doang. Ya, thank you. Sinyal yang bagus dong. Kagak enak. Ya, tolong ya. Ini lucu banget tadi, Jagir. Kok alat dapur dari Arab kuantum. Bagus. Respect. Sinyalnya aja. Bang, gua bang. Keburu lupa nih. Yuk. Satu lagi nih, udah. Halo, bang. Idi, rambut lu kuning bang. Naruto lu. Udeng, udeng, usen. Alat dapur apa yang dari Jepang? Sutil. Salah. Apa? Entah enggak? Apa tuh? Nih. Rusak mood. Naruto rusak mood, Naruto. Yang lain. Yang dari Jepang apa, Miyako? Eh, Toyota juga dari Jepang, gua kasih tahu lu ya. Aku ada, bang. Oke. Ya bang. Tebak-tebakan. Apa tuh? Binatang apa yang susah? Apa? Binatang apa yang susah? Susah. Nggak tahu. Ala kadalnya. Tolong nih yang habis ini yang gue pilih. Lu siapin dulu ya. Closing ini masalahnya nih, ya. Ya. Kita udah mau closing. Nggak usah lu rusak sama ala kadalnya. Rosi, ya. Lu balapan aja, Ros, ya. Ini dijamin kompor gas. Darin. Rain Harmana, ayo. Rain Harmana. Rumania. Ayo. Rumania. Tebak-tebakan, ditunggu bro Rain Harmana. Rumania. Tebak-tebakan, bro. Ayo. Bukan tebak-tebakan, ini cerita ini. Ya udah, ayo. Cerita. Jadi tadi malam om gua datang ke rumah. Katanya gini, ini corona bisa hilang karena sabun kan ya. Terus nenek gua bilang iya, udah suruh aja tuh orang corona makan sabun gitu.
Nggak komen aku, Rin. Aku makan sabun aja ya. Halo, dengan siapa ini? Halo. Dengan siapa? Murni, Murni. Oh, Murni. Ini Murni siapanya bensin ya? Senayan. Sendal iya. Pelayan. Iya, boleh. Murni dari Senayan. Sebelum ada tebak-tebakan, kira-kira mau kasih salam ke siapa nih? Ini untuk si fls.u. Jangan kau baru baca di situ, anjing. Aku salam untuk fls.u itu. Ya. Kenapa? Bilangin ke dia. Titip salam. Apa? Oke, tebak-tebakannya apa, Murni? Apa sebutan orang tua, orang yang sudah tua, dalam bahasa Cina? Bukan alat dapur, nih? Bukan. Oh, bukan. Beda sama yang tadi. Yang tadi kan bukan saya. Oh, iya. Apa sebutan untuk orang tuaku dalam bahasa Cina? Ya, orang tua, sangat tua, orang yang sangat tua dalam bahasa Cina. Nggak tahu, Murni, apa tuh? Nggak tahu, ya. Ya. Kongguan. Kalau misalnya orang tuamu, kong elu. Dua juta, Bang. Saya tuh. Katanya ada orang. Oh, iya, sejuta lagi, Bang. Berarti saya. Screenshot, screenshot. Udah. Aduh, ini lucu banget. Kayaknya besok siang lagi gue bikin beginian. Aduh. Kongguan. Ini live-nya bakal gue save. Besok gue kasih hadiah kali ya. Yang lucu gue kasih hadiah. Ya? Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Besok kita bertemu lagi jam berapa ya? Jam 12-an kali. Yoi, dadah. Bye-bye. 4 cukup.